Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LK Moto Channel. Channel yang gak henti-hentinya memberikan informasi tentang harga mobil, bus, motor, truk, dan lain-lain. Bagaimana nih kabarnya bosku? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan diberikan kelancaran dalam menjalani kegiatannya setiap hari. Bagi bosku yang belum sholat, bisa di-pause dulu ya videonya. Jangan sampai gara-gara nonton video dari kami membuat Anda lupa akan kewajiban kita. Di video kali ini kami akan menginformasikan 10 truk Toyota Dyna bekas murah dengan harga terendah mulai dari 40 juta. Namun sebelum lanjut ke videonya, bantu kami ya dengan cara like, komen, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya agar bosku tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Informasi mengenai penjual bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ya bosku. Yuk bosku simak videonya. Yang pertama ada Toyota Dyna 115 ET tahun 2003, lokasi Jakarta Barat, dan harga yang ditawarkan 43 juta rupiah. Yang nomor 2 ada Toyota Dyna 115 ET tahun 2005, lokasi Probolinggo, dan harga yang ditawarkan 70 juta rupiah. Yang nomor 3 ada Toyota Dyna 110 FT tahun 2010, lokasi Lamongan, dan harga yang ditawarkan 100 juta rupiah. Yang nomor 4 ada Toyota Dyna 130 HT tahun 2009, lokasi Pasuruan, dan harga yang ditawarkan 115 juta rupiah. Yang nomor 5 ada Toyota Dyna 130 HT tahun 2011, lokasi Jambu Ambarawa, dan harga yang ditawarkan 135 juta rupiah.
yang nomor 6 ada Toyota Dina 130HT tahun 2012, lokasi Sragen, dan dengan ditawarkan Rp157 juta. Yang nomor 7 ada Toyota Dina 130HT tahun 2015, lokasi Sragen, dan harga yang ditawarkan Rp178 juta. Yang nomor 8 ada Toyota Dina 130HT tahun 2015, lokasi Boja, Kendal, dan dari yang ditawarkan Rp180 juta. Yang nomor 9 ada Toyota Dina 130HT tahun 2017, lokasi Bekasi, dan harga yang ditawarkan Rp195 juta. Dan yang terakhir ada Toyota Dina 130HT tahun 2017, lokasi Boyolali, dan harga yang ditawarkan Rp265 juta.
Kami ingatkan kembali ya bosku, kami di sini bukanlah penjual, namun hanya memberikan info harga. Jika Anda berminat, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi untuk bernegosiasi dengan penjualnya. Jika tidak bisa diklik, berarti sudah laku. Segala bentuk transaksi di luar tanggung jawab kami. Cukup sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.